Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, siang, sore, malam, balik lagi di channel saya. Nah, kali ini kita mau berangkat lagi ziarah. Setelah lebaran, kita langsung berangkat lagi ziarah. Ziarah kemana? Langsung ke Madura, guys. Sekarang kita di penjemputan di daerah Plumbon. Daerah Plumbon panasnya luar biasa, panas sekali. Oke, jadi tetap tonton terus dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke, sekarang kita mau OTW lagi ke Madura dengan memakai unit Departel. Nah, kita spill dulu sedikit nih. Departel ini kita hari H+1 lebaran kita berangkat lagi. Nah, Departel menggunakan mesinnya Hino RM 280 dengan tuh udah jadi pasang pelek Alqua stainless, terus depannya kita pasang Alqua. Nah, kita spill dulu nih, kita berangkat sama siapa. Kita berangkat sekarang sama Om Agung nih. Mau kemana kita? Wali Songo. Madura? Madura. Gas gun? Gas. Res Madura bos. Oh, Madura Res pokoknya. Tetap malu. Kita masih nunggu penumpangnya, belum datang. Sebari nunggu, kita review dulu sedikit mobilnya. Nah, ini penampakan belakangnya nih, Departel. Ada tuh dikasih nomor 010, jadi 010. Jet Boost 3 SHD berwisata. Ada gambar ikoniknya Departel nih, gambar ikonik. Terus tulisannya Pesona Sugar Daddy. Terus, ada juga nih di Departel gambar pesawat ulang-alin buat ke luar angkasa. Nah, sama tuh ada gambar bonekanya Latso tuh, kalau di film Toy Story gambar bonekanya Latso. Pokoknya bagus pokoknya. Nah, sekarang ini penumpangnya baru-baru datang nih, jadi kita mau berangkat sebentar lagi paling juga, nunggu sebagian lagi. Jadi trip kali ini kita rutenya dari Cirebon ke Gunung Jati, dari Gunung Jati Pekalongan ke Demak, Kudus, terus naik Muria, udah dari Muria nanti ke Tuban, terus ke sana Lamongan, Tuban, pokoknya terus sampai Surabaya, dari Surabaya langsung Madura. Nah, nanti dari Madura kita balik lagi ke Blitar, dari Blitar dan Jos langsung pulang lagi ke Cirebon. Oke, tetap tonton terus soalnya ini videonya bakalan panjang sekali. Kita pada hari ini bisa saling bersilaturahmi. Tentunya ini merupakan momen yang mungkin jarang kita bersamai. Alhamdulillah, kita sudah sampai di destinasi yang pertama, yaitu Masjid Sunan Gunung Jati. Makamnya Sunan Gunung Jati nih. Di sini banyak ada bis-bis juga yang mau ziarah. Ada yang wali 5, ada yang wali 9, dan alhamdulillah kita dapat ke wali 9. Sekarang kita mau makan dulu, mau ngopi dulu, oke? Okay? Tetap tonton terus videonya. Apa woi? Oke, jadi ini mau perjalanan dari Cirebon nih, mau keluar Cirebon. Soalnya kan kita supirnya berdua nih, sama Om Agung. Oke, nanti gantian oh mobilnya. Sekarang saya lagi di bagasi nih, di bagasi mau istirahat dulu. Udah ada bantal, ada kipas angin. Saya istirahat dulu, nanti di upload lagi paling di Pekalongan atau enggak, ya sekuatnya aja nanti di upload. Oke, tetap terus video aja. Sekarang kita udah sampai di Demak tuh, selamat datang di Demak, Kota Wali.
Ini situasi terkini di Demak yang biasanya padat, biasanya ramai, sekarang terpantau sepi. Parpolnya tuh parpol, jadi kita nggak mampir dulu ke Kalongan, jadi langsung gas dari Cirebon langsung ke Demak nih. Sekarang di Demak oke. Karena sekarang baru bangun tidur, kita ngopi terus makan dulu saja. ngopi makan terus. Oke. Safar, Sobir, insya Allah perjalanan kurang lebih 1 jaman ya. Dan kita nanti sholat subuh di situ ya. Ayo mangga bareng-bareng maca dongan dikit. Mudah-mudahan perjalanannya lancar. Selamat sampai tujuan. Bismillahirrahmanirrahim. Innallazi farza 'alaikal Qur'an wa rabbuka ila ma'ad. Bismillahi majraha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, moga bersyukur. Nah, jadi sekarang kita ngisi solar dulu nih. Si parpolnya mau minum dulu biar nanti gak ngisi-ngisi lagi, nanti ngisi-ngisi lagi di daerah Surabaya. Ini kita di daerah sebelum Kudus, di jalan Demak menuju Kudus. Kita ngisi solar dulu, bentar lagi kita masuk lagi Kudus, berarti Kudus udah destinasi ketiga. Oke, tetap tonton terus videonya. Nusantara itu kan, kalau Nusantara ingat di warung Eta, ingat kan? Ingin bos. Ya, guys, hari yang terima. Sekali lewat ya, mohon. Pada ekong belakang. Ya, berapa macam ini? Jambu ya, yang buah, jambu, setengah ya, jambu bolong, ya, untuk, ini mana?
Alhamdulillah niki sampun dugi teng terminal menuju Makbarah Sunan Kudus. Untuk menuju ke Makbarah nanti mungkin menggunakan yang ada sekarang ojek. Kalau siang mungkin biasanya ada beca, ada per komplit, tapi sekarang alhamdulillah kita sudah sampai di destinasi yang ketiga, yaitu Menara Kudus. Itu ada mobil sahabat. Ini parpol udah sampai di Kudus. Nanti dari sini kita naik ke Gunung Muria, oke? Okay? Dari sini nggak lama langsung naik ke Gunung Muria. Nah, banyak nih ojek-ojek yang mau mengantarkan para peziarah untuk berziarah. Kalau siang kan ada beca, dari terusnya beca, tapi sekarang jam malam nggak ada, jadi adanya ojek aja. Nah, ini situasi dan kondisi di Kudus masih sepi. Oke guys, jadi sekarang kita otw lagi ke Muria, tapi ya karena kan mata mengantuk lagi dan Om Agung udah bangun lagi, kita tidur lagi aja sampai ke Muria biar menghemat videonya, karena kalau langsung video-video langsung naik ke Muria lumayan agak panjang durasi videonya, oke? Jadi kita sekarang ya tidur lagi, Sleeping Beauty lagi ditemani oleh ini kipas angin dan tidur nyenyak di bagasi, oke? Oke, pagi yang cerah. Ini kita sudah sampai di Muria. Agak lumayan ramai sih kalau di Muria nih. Ini di parpolnya lagi dicuci dulu. Jadi sekarang kita berangkat bertiga nih, sama Om Agung, sama ini nih, Om Karpi. Bos, nah bos. Lagi gosok-gosok. Oh, di sini ada juga sahabat yang kemarin. Ada satu yang karena ada tiba Ninten tuh di atas lagi parkir. Ya, tonton terus, jangan lupa like, comment, share, and subscribe guys videonya. Dan bikinan buku komplit sejarah para wali sembilannya diwayati 456 undakan yang manjat di Gunung Muria 1 kilo lebih 6 meter
1 kilo lebih 6 meter jalan kaki, 20.000 ongkos ojeknya, 40.000 PP, Sunan Mulia Putra dari Sunan Kalijaga, Sunan Kalijaga masjidnya terbuat dari tatal, Masjid Turan 1000 pintu, Pasuci Tanah Suara Kondi, Masjid yang di bawah tanah, Sasiti Jenal Wali yang ke-10, Patelas Jenal Kota Jepara, sejarah pun Sunan Ambal Sunan Gunang, Sunan Giri Sunan Dajat Gunung Jati, Kota Cirebon Banten, Sambun Lengkap, sampai Duki Madura, Pamekasan Bangalan, Batu Ambar Jembatan Suramadu, Kota Bali Lombok, dan harga bukunya Rp10.000 saja, bisa menyangkut pelajaran sekolah, pendidikan SD sampai Madrasah Tsanawiyah, TPQ pendidikan Al-Qur'an, disertai dengan surat yasinnya, tahlilannya, shalawatnya, qasidah, sapa maning. Saya ngajak tumbas ya, terima kasih kepada Bapak Ibu Haji yang sudah beli bukunya. Mudah-mudahan bisa kesini lagi. Selamat dalam perjalanan, sehat semua, lancar rezeki, keluarga Syakina mawaddah warahmah, keturunan Sulawesi, dipanggil ibadah haji, kamada ke tanah suci, seluruh khotimah, ahli suar kenallah, sakit sirah meriki mali. Silakan Bapak Ibu, yang buat gadah nih kita wingi. Oke, sudah beli. Alhamdulillah. Barokah. Siapa supir? Masuk YouTube, Pak supir. Sekarang baru sampai Juwana. Nah, kita kepotong dulu sholat Jumat. Kita mau sholat Jumat di Juwana, Jalan Juwana Rembang, kilometer 3 tuh. Jalan itu. Kita mau sholat Jumat dulu, oke. Nah, ini mobilnya nih. Mana Sepol di sini, Pak Sepol pokoknya. Kita sudah sampai di Rembang. Rembang panas. Pertengahan hari kita panas-panasan di Rembang. Okay.
Oke, sekarang kita udah sampai di Tuban, tepatnya di makam Sunan Bonang. Nah, ini destinasi keberapa ya? Lupa lagi di destinasi keberapa nih. Oh, ada juga tuh yang berwisata sama tuh. Ke makam, arah makam Sunan Bonang tuh. Kalau di sini biasanya pakai beca tuh. Beca-beca untuk mengantarkan para peziarah untuk ke makam. Nah, kita di sini istirahat dulu, ngopi-ngopi dulu sambil ngadem, meregangkan punggung dan kaki biar nggak kram. Oke. Oh, ini si parpalnya nih. Oke, sekarang kita udah sampai di Lamongan. Di Lamongan kita sudah sampai di makam Sunan Derajat. Nah, ini situasi dan kondisi wisata Sunan Derajat. Masih kosong melompong. Dan tadi saya tidak nge-vlog dikarenakan saya tidur lagi. Aplus lagi, tidur lagi, aplus lagi, makan, tidur. Pokoknya tuh di sini udah banyak elap-elap tuh, ada elap-elap 1, 2, ada juga Amalia Tran tuh di dari jauh tuh, ada lagi elap yang masuk lagi tuh. Nah, untuk informasi kalau di sini jalannya mau ke makam nanti ke sana tuh, ke ujung situ, ada di situ dekat makamnya, makam Sunan Derajat. Nah, oke, jadi tetap tonton terus, pokoknya kita nge-vlog sampai ke Madura, guys. Kita ini kita matiin dulu mesinnya. Ini kan udah sampai dari tadi nih, udah dingin juga. Kita matiin aja dulu mesinnya. Karena kan ya tuh udah kosong. Ada beberapa orang yang masih di dalam. Nah, matiin dulu dispensernya. Terus mati. Nah, ini lampu buat lampu dalam, ini inverter, ini tip. Nah, kalau ini lampu dalam juga tuh, ini lampu tidur. Terus strobonya, terus strobo di bawah, sama lampu kolong ada tuh, stop kontaknya lampu kolong. Terus kita matiin dulu lampu ininya, lampu dalamnya tuh kan semuanya udah pada nih. Nah, lampu ininya kita matiin, dan ya kita matiin juga mesinnya. Jadi sekarang mesinnya sudah meninggoy, dilanjut langsung makan. Pak Sep, kemana kan proses pisan? Mangan Pak Sep, makan seperti itu. Madang masih mati, jar makan. Oke, nanti kita lanjut lagi videonya.
karena dia orang pengetahuan asup ke dia banyak. Kita makbaro Sunan Gresik, gimana persiapan Bapak Ibu? Cegah. Iya, Gresik, Gresik. Alhamdulillah kita ini udah sampai di Gresik. Maulana Malik Ibrahim, makamnya Maulana Malik Ibrahim nih. Suasana di Gresik masih sepi. Ada Iban Intan, Om Agung mulai ngobrol-ngobrol. Dari sini, dari Gresik kita langsung ke Giri, dari Giri kita langsung ke Madura. Nah, oke, berarti dua destinasi lagi kita sampai ke Madura. Tetap saksikan dan tonton terus videonya. Jin Lian, Ben Hello.
Ya, persiapan Sampun Duki dan parkiran Sunan Giri. Yo, persiapan, persiapan. Oke, jadi kita sudah sampai di parkiran wisata Terminal Sunan Giri. Nah, jadi aduh cukup melelahkan. Ini sudah hampir jam 3 pagi. Jadi destinasi dari Giri sekarang ke apa namanya? Madura. Kayaknya sampai Madura saya istirahat dulu deh. Biarkan Om Agung aja, nanti kita sambung lagi sesudah di Madura. Oke, videonya. Alhamdulillah kita sudah sampai di Madura dengan perjuangan yang cukup melelahkan dan ya cerita-cerita salah di jalan. Parpol udah sampai, alhamdulillah selamat sampai ke Madura. Dan ya, enak juga tuh banyak teman, ada teman ini di Bangkalan, kita udah di Bangkalan ini ada Ivan H, Iban Inten, nah di sana juga ada Bulan Jaya tuh, BJP Bulan Jaya. Oke. Berarti ya videonya sampai di sini saja, karena kan kita sudah ngevlog dari Cirebon sampai ke Madura. Oke, itu kalam seperti biasa, kopi pahit yang diminum. Saya pamit, assalamualaikum.